Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin, guys. Oke, daripada kejadian-kejadian kemarin yang terjadi di Malaysia, saya berharap teman-teman semua diberikan kesabaran dan ketabahan, dan juga banyak sekali bantuan-bantuan yang hadir daripada Aceh, daripada orang-orang Malaysia itu sendiri, dan banyak sekali orang-orang baik yang di Malaysia. Sampai saya lihat juga ada tapi satu keluarga ini memasak untuk korban banjir yang ada di sana. So masya Allah, sangat-sangat bagus sekali. Dan kita boleh tahu bahwa ketika ada musibah, ya kan, siapa yang akan menolong kita? Orang-orang yang terdekat daripada kita semua. Baru nanti orang-orang yang jauh akan berdatangan, macam tuh. Dan so itu masya Allah, sangat-sangat apa ya, kita tengok tuh macam sejuk mata memandang. Sebab apa? Ramai sangat orang yang berbondong-bondong berbuat kebaikan untuk membantu sesama. Ada hikmah di balik semua kejadian ataupun setiap musibah, dan pasti ada yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji, apabila ada kesedihan di situ ada bahagia, apabila ada hujan di situ ada pelangi, apabila ada panas nanti ada dingin. Berpasang-pasangan ketika Allah bagi musibah kepada kita, maka yang jelas setelah musibah itu Allah pasti akan bagi kebahagiaan-kebahagiaan kepada kita semua. Dan sekarang pun dah nampak kebahagiaan-kebahagiaan yang mereka tunjukkan kepada kita semua. Nah, di sini guys ada sebuah kejadian yang membuat saya tuh, kenapa macam ni? Apa pesan ni daripada Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini ada Ustazah Asma Harun yang menjelaskan bahwa ada kejadian-kejadian aneh, pelik dan dapat meneteskan air mata. So, apa itu? Kita tengok video bersama. Ini daripada MK Media. Let's go. Alright guys, viral di media sosial beberapa video memaparkan keadaan bilik solat dan Al-Quran berada dalam keadaan bersih seolah-olah langsung tidak terkena. Allahu Akbar. Pendakwah bebas Ustazah Asma Harun yang turun padang menyertai misi menyelamatkan mangsa banjir tergamam melihat Al-Quran terpelihara di tempatnya sedangkan keadaan rumah kotor akibat banjir. Sebelum itu, jika anda masih baru, ya Allah. Masya Allah. Dalam sesi langsung itu, Ustazah Asma turut menunjukkan beberapa barangan lain langsung tidak basah, Al-Quran juga kering dan berada kukuh di rehalnya seperti tidak disentuh air. Kesan Masya air Allah. Di dinding rumah itu menunjukkan berada di paras kepala Ustazah Asma. Allahu Akbar. Sementara itu, terdapat satu lagi kejadian memaparkan keadaan bilik solat yang bersih sedangkan rumah dipenuhi lumpur. Guys, kita tengok di sini, Allahu Akbar, Allah tunjukkan guys betapa besar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di mana satu bilik itu kotor dan di sebelahnya musala, tempat solat, Allah bagi bersih. Di ruangan komen orang ramai memuji kebesaran Allah yang Allahu Akbar. Daripada terkena arus banjir. Tuh guys, rumah dia semua kotor kena banjir. Satu je musala. Rumah ni habis. Habis kan? Habis. Bilik ni kotor semua. Allahu Akbar. Jadi macam tak terjadi apa-apa dengan musala ni, dengan mushaf Quran ni. Allah betul-betul jaga. Allahu Akbar. Itulah kalau orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga orang tu. Begitupun tempat di mana itu menunjukkan tempat suci, tempat di mana hanya dibuat untuk melakukan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan kat sini. Allahu Akbar. Bilik semua dah hancur semua dah. Kotor semua dah. Allah. Allahu Akbar. Dan isteri tuan ni sampai jemaat tu. Ya.
ini apa ni kita panggil widak. Ya ridak. Ridak tak basah. Ya Allah, subhanallah. Lepas tu musim ni musimat kita boleh tengok Al-Quran ni dua-duanya kering. Al-Quran tu ada di mana? Subhanallah. Kali kau kan air sampai tahap mana? Guys, tengok. Air tu sampai dekat atas. Tapi Al-Quran tu dekat situ dan tak basah. Allahu Akbar. Mungkin ini pesan untuk kita semua, guys. Untuk senantiasa menjaga Al-Quran, membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar lillahi. Kau sekalian bayangkan air zakat ni. Saya duk ingatkan Al-Quran ni duduk tempat tinggi. Allahu Akbar. Dan kita boleh nampak meja ni memang selot. Lepas tu mesti nak bayangkan air memang tahap ni. Dan ini bukan cerita rekaan ke apa. Dan kita bertemu dengan izin Allah. Ya, semua ada kesan lumpur. Dan Al-Quran ini subhanallah, memang soalannya tidak terkena langsung air. Langsung tidak. Memang kering, memang terjaga, memang langsung tidak Allah disentuh air. Masya Allah, Allah Akbar. Subhanallah, muslimin-muslimat. Kita sama-sama bacakan doa. Semoga kita dapat rahmat daripada Al-Quran sama-sama. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta semua sama-sama ya. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafanna, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan rahmat. Ya Allah, rizkan kami apa yang terlupa. Carkanlah kena yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, siang dan malam, berpanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Allah menunjukkan kebesarannya ya Karim, ya Azim, kehebatannya. Bagaimana rumah ini tenggelam air, maksudnya sampai paras ini, tetapi Al-Quran dan juga ridak yang selalu dipakai oleh suaminya ketika menunaikan solat, pergi ke masjid, ke surau. Dan Al-Quran yang wanita ini selalu baca setiap hari, satu juzuk, dua juzuk sehari. Allah. Subhanallah, mungkin asbab istiqamah Puan Hasnah. Nama pun Hasnah yang baik, kebaikan. Hasnah itu bermaksud kebaikan. Istiqamah membelek dan membaca Al-Quran ini, dan Allah menyelamatkannya, Allah memeliharanya. Walaupun rumah ini ditenggelami dengan air, tidak, seolahnya tidak tersentuh. Dan kita tak tahu bagaimana keadaan ini boleh berlaku. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita dapat iktibar yang sangat berharga. Hidup kita, mati kita, dan moga-moga kita dibangkitkan. Allahumma ahyina bil Quran, ya Allah, hidupkan kami dengan Al-Quran. Wa amitna bil Quran, dan matikanlah kami dengan Al-Quran. Okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi, Allahu Akbar.
Wanita itu tadi istiqomah membaca Al-Quran, menyatu dengan Al-Quran. Kalau menurut saya, pandangan saya, Allah subhanahu wa ta'ala tak nak Al-Quran itu rusak. Kalau Al-Quran itu rusak, nanti wanita Makcik Hasnah ini tak boleh baca. Saking cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan rida yang dipakai selalu untuk solat berjamaah, solat ke masjid, juga diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa sayangnya Allah kepada keluarga ini. Dan ini merupakan pesan kepada kita semua agar supaya istiqamah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, agar kita istiqamah membaca Al-Quran, agar kita istiqamah solat berjamaah, agar kita senantiasa istiqamah dalam kebaikan-kebaikan. Apabila kebaikan itu sudah menyatu kepada diri kita, maka Allah akan selamatkan kita. Bukan hanya orangnya saja yang Allah selamatkan, akan tapi tempatnya juga, tempat solatnya juga akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin kalau menurut saya sebuah tamparan keras dan pesan untuk kita agar senantiasa dirikanlah solat dan bacalah Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil, bukan baca Al-Quran cepat-cepatan supaya cepat hatam, tidak. Tapi bacalah Al-Quran dengan tartil. Banyak sekarang saya lihat anak-anak muda-muda seperti itu, ya memang baca Al-Quran gitu, tapi mereka tidak membacanya dengan tartil. Padahal di dalam Al-Quran sendiri disebutkan warattilil Qur'ana tartila. Jangan cepat-cepat membaca Al-Quran. Hayati, ulangi dan baca maknanya sedikit saja, satu kaca saja, satu lembar dalam sehari itu boleh. Akan tetapi baca dengan penuh penghayatan. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ketenangan kepada kita. Kalau hati kita gundah, kalau hati kita teruk macam tu, pekerjaan semua teruk, semua yang ada dalam fikiran kita, kita stres, bacalah Al-Quran dan hayati dan istiqomahlah dalam membaca Al-Quran. Setiap selesai solat saja. Kalau boleh satu hari satu juz, satu hari satu juz. Tapi kalau tak boleh, setiap selesai solat baca satu lembar ataupun satu kaca saja dan istiqomahkan itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan ketenangan, turunkan keselamatan kepada kita insyaallah. Terima kasih sudah tengok video ini. Semoga kita tersadar dengan adanya kejadian yang sangat-sangat pelik ini. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kehebatannya, di mana kita yang mungkin iman kita itu tak sekuat orang-orang alim, seorang ulama, tapi dengan melihat seperti ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin seorang hamba ataupun banyak hambanya melihat agar hatinya lebih kuat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih guys sudah tengok video ini. Terima kasih buat teman-teman semua juga yang senantiasa mengingatkan kepada saya dan juga senantiasa mengirimkan video-video baik. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Allahummarhamna bil Quran. Allahummarhamna bil Quran. Allahummarhamna bil Quran. Jangan lupa guys baca Al-Quran, sebab Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.